Kutu Coklat, dan kali ini gue bakal lanjutin game Dread Out. Yap, seperti yang kemarin guys, gue udah bermain dan udah sampai ke ini rumah sakit karena si Linda mau berobat dan terjadi kejadian-kejadian aneh di rumah sakit itu. Sekarang Linda udah selesai keluar dari tempat itu dan udah kembali ke kos-kosannya. Yuk, mari kita langsung lanjutin aja ceritanya si Linda. Kita kemarin udah sampai act ketiga. Padahal nggak ada tulisannya kalau udah sampai act keberapa, gue juga nggak tahu. Ya, mari kita langsung lanjutin saja. Oh, kok gue belum pulang ke kosan ya? Oke, dan sekarang kita udah sampai di kosannya si Linda dan kita akan beristirahat karena si Linda udah capek dengan kejadian yang ada di rumah sakit. Katanya susah bernafas, nggak bisa bergerak. Wah, si Linda ketindisan atau ketindihan. Wah, ini siapa? Waduh, apa yang dilakuin ke Linda? Tiba-tiba malam. By the way, kok mukanya sama kayak Linda ya? Ren, katanya dia udah terlalu capek. Oke, pakai flashlight. Kaget. Kok nggak bisa keluar? Apa yang terjadi sih? Waduh, itu apaan? Oke, dia jatuh. Di sini nggak ada apa-apa. Terus ini temennya. Sip. Ada rambut di atas. Di sini ada juga nih. Kok nggak ada? Woi, kaget. Nah. Rambutnya masih ada dong. Oke, kayaknya udah bisa dibuka pintunya. Kok di sini ada motor? Waduh, ada bayangan di sana. Itu bayangan apa? Oke, bisa difoto. Kaget. Apaan tuh yang gangguin gua? Ada hantu ternyata. Oke, foto. 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 Kemana dia? Ya ampun, dia di mana? Oke. Ayo cepat mati. Ya, kok cannot connect to kamera? Iya ampun, digangguin mulu. Di sebelah kanan. Astaga. Di mana lagi tuh dia? Ya ampun. Oke. Gua bakalan nyari tempat yang lebih terbuka. Ayo lu. Di mana? Sebelah kanan. Kok kasih gua kesel ya? Ya ampun. Oke. Kabur. Ya ampun, gue dikejar-kejar dong. Nih, dia ngebling ya. Sumpah, gue dikerjain mulu loh.
Wah, lama-lama si Linda mati nih. Halo, sini. Astaga, susah banget lo ngalahin ini. Ih. Sumpah gue nggak lihat dia di mana lo. Eh lo. Sebelah kiri. Wah, bentar lagi Linda mati nih. Kabur. Gak bisa. Ayo lo. Keluar. Ya ampun. Bentar lagi gue mati lo guys. Kok gak ke foto? Ngilang dong. Astaga. Kemana sih dia? Wah, ngeselin banget. Iya, Linda mati dong. Oke, load last checkpoint. Astaga, dia di depan dong. Oke, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dia ngilang. Aduh, mulai resek lagi nih. Ngilang-ngilang. Ya ampun. Lihat handphonenya si Linda. Aduh, deket banget dia tadi. Oh, itu tuh. Ya, kena. Iya. Dia di mana? Di sini nih. Iya, sebelah kiri gua. Ayo, di mana dia? Ah, kena. Ayo lu. Nah, akhirnya berhasil mengalahkan Buntilana. Handphonenya Linda diambil. Ngelawan. Wow, itu gede banget. Waduh. Gue harus gimana? Jangan sampai kelihatan. Gede banget loh. Terus ini gue harus kemana? Ke kanan gak bisa. Kayaknya gue harus nyebrang deh. Oke. Gak ketahuan kan? Kok dia ngikutin sih? Oh, itu tuh. Wah, dia ke kanan. Berarti gua harus ke sana. Oke, gak ketahuan. Harus nyebrang. Ayo ngadap ke sana. Sip. Kabur. Oke. Okay. Ini apa nih? Dapat lagi handphonenya.
Kita cek apakah ada hantu di sini. Aman. Eh? Udut. Aing hayang udut. Udut. Oh, rokok. Waduh. Harus nyari rokok, guys. Sebentar. Kita ke sebelah sini. Waduh. Ketahuan gua langsung. Ngeselin banget. Oke, mari kita load checkpoint. Ternyata episode ini cukup susah ya. Ya, nemu handphonenya lagi. Mari kita buru-buru ke depan dan bertemu dengan orang tadi. Nanti bakalan gua skip. Apakah hantunya ada di sini? Aman. Hantunya di mana ya? Kok banyak tikus? Waduh, ularnya banyak sekali. Si Linda nggak takut gitu loh sama ularnya. Terus ini orangnya ngapain? Ini apa nih? Oh, majalah. Oke, kita harus balik. Mungkin. Cek apakah ada hantu. Tikus. Oh, gua tahu. Yang punya rokok tuh si ibu kos. Oke, mari kita cabut dan balik ke tempat itu. Oke. Untung aja yang gede tadi tuh udah nggak ada. Kalau ada, wah ribet tak. Oke, masuk ke sini. Aman kan? Nih. Sip. Halo. Oke. Aman. Di sini kok ada orang? Halo. Oh, kesurupan juga orangnya. Oke, kita nggak bisa ngalahin dia. Awas, anjing galak. Waduh. Cannot move. Cannot connect kamera. Coba kalian diapain? Aduh. Macannya di mana? Oke, udah nggak ada macannya. Ada yang harus sesajen. Eh, itu ada orang mau bunuh diri ya?
Hey. Kita harus kemana? Gak ada apa-apa kan? Sip, aman. Harus kemana nih? Ya ampun. Hantunya kejam juga ya. Diketok-ketokin dong kepala orangnya. Oke. Nah, itu tuh dia tuh. Hey. Gimana gua kesananya? Aduh. Di sini. Bukan juga. Gua harus lewat mana dong? Mungkin ada jalan ya. Mari kita coba cari. Nanti bakalan gue skip ya kalau misalkan kelamaan. Oke, ternyata lewat sini. Aman. Waduh, ada save point. Macannya dateng. Waduh. Kaget gua. Macannya di mana? Oke, kabur. Kaget di sebelah situ. Mana lu? Di sini nih. Kan? Hampir aja. Sip. Oh, kayaknya harus ngalahin si macan. Aduh, di belakang gua dong. Nah. Eh lu, di mana? Di belakang gua. Belakang lagi. Sip. Kayaknya di belakang lagi deh. Hei ya, di belakang lagi. Astaga. Oke, gue bakalan ngarahin ke sini terus. Pasti di belakang lagi. Gak ada. Oh, udah kebuka jalannya ternyata. Terus gue harus kemana dong? Kesini ya? Kayaknya. Bukan. Ini? Oh iya ini. Astaga, kita bakalan ngelawan si Mau. Ayo lo, turun. Sip, satu kali. Aduh. Dua. Eh, kok gak kefoto? Waduh. Aduh, kena lagi, sekali lagi. Sip, kabur. Dua. Aduh, kena. Tiga. Kabur. Aduh. Ternyata harus gue gocek kayaknya. Gak bisa. Mendingan kabur dulu. Ah.
Gak bisa loh. Aduh, ternyata gua harus jaga jarak sepertinya. Kabur. Kalah si Maungnya. Sip, mari kita lihat. Maung bodas. Pocong. Kuntilanak. Oke, keluar. Udah bisa masuk pasar impres. Sepertinya antara kesini. Oh iya, kesini loh. Terus jalannya kemana dong? Kesini? Mungkin? Gak bisa. Berarti gua harus ke sini. Wah. Oh ini. Aman. Wah, ada penjaga lagi. Hansipnya mau kopi dong. Aneh-aneh aja kadang permintaannya, tapi ya udahlah, mungkin udah malam. Ya, malam. Dan sekian dulu guys untuk episode kali ini. Nanti gue bakalan lanjutin di next episode. Kalian tunggu aja. Jangan lupa guys untuk kasih like untuk video kali ini, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemati gua dalam membuat konten di YouTube channel Kutu Coklat ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.